teman-teman semua, welcome back to my channel. Teman-teman yang penasaran dengan barang bawaan aku kalau aku lagi jalan keluar, kalian boleh nonton video ini ya. Jadi kali ini aku bikin video watch in my bag. Tara, ini adalah tas kesukaan aku. Jadi ditonton terus ya videonya. Teman-teman, jadi tas aku ini bentuknya serut dan dia nggak punya resletingnya. Ini dia punya tali panjang dan bisa dibikin ransel. Tapi aku lebih suka pakai gaya ke samping gitu, teman-teman. Kalau tas ini aku beli di Zara pas lagi diskon. Aku lupa diskonnya itu berapa persen, tapi waktu aku beli itu aku dapat harganya itu 30 dolar sekian, jadi sekitaran 300 ribu lebih, teman-teman. Aku pilih warna coklat karena aku suka warna-warna yang netral, jadi bisa dipakai dengan baju warna apa aja. Itu masuk. Teman-teman, jadi aku bakalan keluarin barang-barang apa aja yang ada di dalam tas ini selagi aku keluar pakai tas ini ya. Di sini aku bawa air minum, teman-teman. Jadi kalau tenggorokannya aku kering terus kayak batuk-batuk gitu, aku nggak perlu kayak kelabakan gitu harus cari air minum di mana, karena aku udah punya air minum sendiri. Kemudian di sini aku bawa kacamata. Ini karena di sini tuh panasnya tuh kayak bikin mata silau gitu, jadi harus sedia kacamata di dalam tas. Terus di sini aku sediain tisu basah, teman-teman. Tisu basah itu ini aku bawa dari Indonesia karena aku tuh gak bisa nggak ada tisu basah, harus ada tisu basah di dalam tas aku. Jadi kalau mau ngelap-ngelap apa gitu pakai tisu basah aja, teman-teman. Dan gak lupa aku bawa tisu kering. Ini aku bawa biasanya cabut aja dari tisu yang di rumah gitu, karena aku gak punya stok yang ukurannya kecil. Jadi kalau mau pakai udah ada punya sendiri. Walaupun ini bawanya darurat ya, teman-teman, aku lipat aja terus aku sisip di dalam tas. Terus di sini aku bawa bedak dari Oriflame. Aku sukanya bawa bedak padat ya, teman-teman, jadi tinggal ditacap-tacap gampang gitu. Kemudian aku bawa lipstick dari Maybelline New York Super Stay Matte Ink yang nomornya 80. Dan aku juga bawa parfum, teman-teman. Nah, ini parfumnya, ini bentuknya lucu banget. Aku lagi suka banget pakai parfum ini, Forever Maria Carey. Ini tuh aku nggak tahu harganya berapa. Jadi ini tuh hadiah. Thank you yang udah ngasih parfum ini buat aku. Aku suka banget. Aku tuh selalu bawa parfum ya, teman-teman. Walaupun parfum-parfum di sini tuh dia tahan lama, tapi aku taruh aja gitu buat kalau kayak ya kalau lagi butuh banget, penting banget ya harus pakai, baru aku pakai. Di dalam tas aku ini tuh aku nggak lupa bawa pena. Aku belajar dari teman aku di sini. Dia selalu ngingetin aku harus bawa pena kemanapun aku pergi. Jadi kalau kemana-mana tuh lagi butuh nulis sesuatu, itu tinggal pakai pena aku sendiri. Terus aku di sini juga bawa masker, teman-teman. Karena aku tuh orangnya tuh kadang-kadang lupaan gitu.
Jadi harus sediain masker di dalam tas. Dan gak lupa aku selalu bawa hand sanitizer yang ukurannya kecil gini, jadi bawanya gampang. Dan aku kalau kemana-mana selalu aku bawa headset teman-teman. Karena kalau perjalanan jauh gitu, kalau aku lagi bad mood atau ya aku dengar lagu aja. Teman-teman, kemudian aku bawa cas handphone. Tuh, karena aku orangnya berantakan banget teman-teman. Cas handphone karena aku nggak punya power bank dan aku juga merasa nggak butuh, jadi aku selalu bawa casan handphone. Dan isi yang paling penting dalam tas ini yaitu dompet, karena kalau nggak ada dompet aku nggak bisa belanja, nggak bisa, pokoknya semua identitas aku pun juga ada di sini, jadi harus bawa kemanapun. Jadi di dalam dompet ini teman-teman, ini tuh semuanya penting banget. Kartu-kartunya buat aku, ada KTP aku, ada kartu ATM aku di sini, ada kartu ATM aku yang di Indonesia, ada kartu Mikey buat naik alat transportasi di sini. Terus ada juga kartu asuransi kesehatan. Dan di sini aku nggak nyetok uang cash, karena kan lagi kondisinya kayak gini teman-teman. Dan yang paling penting yang selalu aku bawa itu handphone teman-teman. Dan karena handphone aku cuma ada satu, jadi aku nggak bisa nunjukin handphonenya itu aku pakai buat take video ini. Teman-teman, itu dia barang-barang yang aku bawa selalu dalam tas ini kalau aku berpergian kemana-mana. Semoga video aku bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan video aku, mana dulu jempolnya, sama komen di bawah. Dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Terima kasih karena kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye!